pelan-pelan ya. Tadi di situ kak. Di mana? Ya, tenang aja, jangan takut, nggak ada apa-apa kok. Papa nyalain lampunya ya. Tuh, lihat, nggak ada apa-apa kan? Ah itu, sayang, ini tuh. Sayang, ini itu bola pingpong. Dia itu mantul kalau kena cahaya. Bukan matanya orang, sayang. Kamu ini ada-ada aja sih. Tuh, dengerin apa kata papa. Di sini itu nggak ada hantu, jadi kamu nggak perlu takut. Mulai sekarang, kita semua nggak usah ngebahas soal hantu. Karena rumah ini bakal kita tempatin. Kita buat senyaman mungkin, ya? Oh ya, di atas kan masih banyak yang kotor. Kita beres-beres, ya? Yuk. Yuk. Enak. Aku ke belakang dulu ya, buang sampah. Iya, ya udah. Lihat deh, nyaman kan kamar kita? Gak ada serem-seremnya. Put, kamu dapat boneka jelangkung itu dari mana? Oh, jadi namanya jelangkung, Kak. Tapi bonekanya lucu ya, Kak? Gak kayak boneka yang lain. Oh, kok boneka kayak gitu dibilang lucu sih? Itu boneka bisa manggil arwah. Udah sini. Enggak, Kak. Puput suka banget sama boneka ini. Tapi emang benar boneka ini bisa manggil arwah? Kalau manggil arwah mama, bisa nggak, Kak? Kak, Puput kangen sama mama. Puput mau manggil mama pakai boneka ini, Kak. Yuk, Kak, kita panggil mama pakai boneka ini. Puput. Dengerin kakak ya. Mama kangen sama kita berdua. Tapi caranya gak gini, ya? Udah sini, boneka kakak ambil ya. Gue kesini mau ngasih tahu ke kalian semua. Kalau gue udah berhubungan lama sama bokap kalian. Ya gue tahu sih dan gue juga ngerasain kalau kalian itu gak setuju. Cuma gue mau ngingetin sama lo, jangan coba-coba untuk ngegagalin rencana pernikahan kita nanti. Apa? Gue gak salah dengar. Lo ngancem gue. Dengerin baik-baik ya. Kalau kalian terima keberadaan gue di sini, gue akan jadi orang tua yang baik buat kalian. Tapi kalau kalian melawan gue, gue akan jadi mimpi buruk untuk kalian. Ngerti? Lo kira gue takut sama lo? Gue gak takut sama lo. Liatin aja. Gue bakal ngelakuin semua kelakuan lo sama bokap. Liatin aja. Dewi!
rupanya makhluk jahat itu masih bersemayam di rumah tua itu. Dewi, tunggu! Dewi! Gue gak akan ngebiarin lo ngadu ke calon suami gue. Calon suami lo bilang, dia itu bokap gue. Dan gue gak akan sudi lo nikah sama dia. Karena gue tahu lo itu cuma ngincar harta bokap gue kan? Iya kan? Lo itu terkenal cewek matre di kampus. Kamu tuh gak boleh kurang aja sama Siska. Dia itu calon ibu kamu. Papa harus batalin pernikahan ini. Dia ini perempuan gak bener. Enggak. Papa gak mungkin dibatalin rencana pernikahan Papa. Karena Papa sudah mengatur semuanya. Suka atau gak suka, Papa akan tetap nikah sama Siska. Papa jahat. Papa cepet banget ngelupain Mama. Kasihan Mama, Pa. Put benci sama Papa. Put. Terus gimana, Mas? Kamu mau berubah pikiran tentang rencana pernikahan kita? Enggak, sayang. Kamu tenang aja. Gak usah khawatir. Kita akan tetap menikah. Artinya rumah ini sudah berpenghuni.